Halo YouTuber, selamat datang kembali di channel Aska Jaya Komputer. Pada video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara membuat bootable disk Windows 10 atau Windows 10. Oke, setelah di-subscribe, kita lanjut aja. Sebelum kita membuat bootable USB Windows 10, yang harus kita siapkan yang pertama adalah Rufus. Yaitu saya sini sudah mendownload Rufus versi 3.0.1.3.0.4 yang terbaru dari webnya, dan bisa di-download melalui link description di bawah ini. Yang kedua, file ISO dari Windows 10-nya. Yang terakhir, kita harus menyediakan flash disk ukuran minimal 8 GB. Nah, setelah kita buka, sekarang kita buka file Rufus dan kita pilih device flash disknya. Saya sini punya flash disk yang 32 GB. Flash disk yang kita sediakan tidak harus 32 GB karena Windows yang saya punya ini baru punya kapasitas 4.9 GB. Tapi karena saya kebetulan kemarin beli ada promo pembelian flash disk murah, ya bisa beli 32 GB. Dan kemudian kita pilih disk ISO image ya, dan kita pilih Windows-nya, pilih file ISO-nya Windows 10, open. Kalau Windows 7 kita menggunakan sistem GPT. Nah, untuk Windows 10 kita pakai MBR, dan target sistemnya kita langsung otomatis menjadi BIOS atau UEFI. Dan seterusnya kita bikin volume label atau merek flash disknya menjadi Windows 10x64 bit. File sistem tetap, closernya biarkan aja. Setelah itu kita klik start. Warning, all data, all device will be destroyed. Kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. Saya sengaja membeli yang 32 GB karena sobat YouTuber bisa juga menambahkan file-file lain setelah file ISO selesai, setelah bootable USB-nya selesai. Kita juga bisa menambahkan file-file lain ke dalam USB tersebut, dan itu tidak akan mengganggu proses penginstalan dan file yang ditambahkan itu setelah proses pembuatan melalui Rufus setelah selesai. Oke, setelah selesai, maka status di bawah menjadi status ready, dan berarti proses pembuatan bootable USB telah selesai kita laksanakan, dan kita juga bisa menambahkan file-file lain. Oke, demikian saja tips dan trik kali ini saya sharing buat sobat semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sekian saja dari Aska Jaya Komputer. Stay tune, sampai jumpa.